Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah kelas, sebelum ni kita dah belajar tentang pavement dan flexible pavement. Kita ada rigid pavement dan sebagainya. Dan hari ini kita nak sambung untuk topik yang keempat, iaitu design of flexible pavement mengikut pada kaedah reka bentuk Malaysia. Jadi saya sangat berharap semua pelajar telah dapat manual on pavement design dari Jabatan Kerja Raya JKR. Bukan sahaja dapat, anda dah print dan telah buka sedikit sebanyak, study sedikit sebanyak tentang manual tersebut. Kemudian saya harap para pelajar ada calculator sebab kita akan ada pengiraan pada hari ini. Dan minta perhatian sepenuhnya kerana apa yang kita belajar hari ini mungkin akan ditanya pada quiz ataupun test ataupun kita tanyakan dalam assignment nanti. Jadi boleh kita teruskan? Baik, dalam pembinaan jalan raya di Malaysia, kita merujuk kepada dua method ataupun dua manual pembinaan yang kita boleh gunakan, iaitu yang pertama adalah arahan teknik jalan 5/85 dan yang kedua adalah arahan teknik jalan 5/85 pindaan 2013. So kita akan belajar dua-dua manual ni, dua-dua kaedah ni. Namun begitu, untuk kelas hari ni kita tumpu kepada arahan teknik jalan 5/85 seperti mana yang telah awak print dan awak pegang sekarang. Baik, sebelum kita jalan lebih lanjut, arahan teknik jalan 5/85 ini merupakan satu manual yang dalamnya terkandung beberapa perkara seperti menentukan ketebalan ataupun mereka bentuk, kaedah mereka bentuk ketebalan setiap lapisan. So kita dah belajar sebelum ni, kita tahu, kita faham bahawa jalan raya terdiri daripada beberapa lapisan dan kita tahu lapisan-lapisan tersebut bahan-bahannya apa, saiznya macam mana. Kita tahu dia punya uji kaji yang dijalankan, spesifikasi yang tertentu. Jadi dalam arahan teknik jalan ini, dia mengandungi cara untuk mereka bentuk menentukan ketebalan setiap lapisan. Yang kedua, dia ada menentukan spesifikasi bahan yang digunakan. Dan yang ketiga, dia mengandungi reka bentuk campuran. Ada tiga perkara utama yang dinyatakan dalam manual tersebut. Namun begitu, yang ditetapkan dalam silibus kita adalah menentukan method design untuk thickness saja. So dalam subjek ni, kita hanya akan belajar cara-cara untuk mereka bentuk menentukan lapisan jalan raya sahaja. Yang material specification and make design ni, ni kalau anda nak belajar, bercita-cita nak tahu dengan lebih lanjut, pasang cita-cita untuk sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Okay. So, arahan ini dia merujuk kepada ASHO, okay, itu American Association of State Highway Officials. Dia ambil di ASHO. ASHO ni Amerika yang buat, yang keluarkan. Kita ambil Amerika, kita ambil ASHO ni, kemudian kita cuba sesuaikan dengan keadaan di Malaysia, keadaan cuaca, keadaan lalu lintas, keadaan bentuk muka bumi dan sebagainya. Ada aspek-aspek tertentu, kita sesuaikan menjadi keadaan yang sesuai dekat Malaysia. So daripada ASHO ni, jadi keluarlah arahan teknik jalan. Okay, so dia bergantung kepada keadaan di Malaysia. Okay, ini adalah cara-cara ataupun ringkasan bagaimana untuk mereka bentuk lapisan jalan raya di Malaysia. Namun begitu, sebelum kita tengok kepada perkara ini, cuba semua orang pegang dan buka dulu arahan manual jalan raya tu. Okey, kita tengok ini dulu. Kita belajar macam mana nak baca manual ini terlebih dahulu. Ada? Ada. Ada ya? Pastikan ada lah. So kalau tak ada, susah. Saya dah ingatkan dari minggu lepas lagi sebelum kita mulakan kelas ni, pastikan dokumen ni ada di tangan.
Ada dalam bentuk soft copy. Kalau ada hard copy lebih baik supaya mudah anda nak conteng, nak note dan sebagainya. Okey. Baik, kita mulakan. Ini page pertama. Okey, so dikeluarkan manual of payment design ni dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. So ni dia punya contents dia, kandungan dia. So kita ada pavement structure, kita ada thickness design. Ini yang kita akan belajar, ini sahaja. So sub base cost, base cost dan binder cost and wearing cost. Ini yang lain-lain lah. Okay, so kita hanya akan study 3 point. Okay, ni table-table yang diperlukan. So kita akan tengok nanti kita akan guna 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Okay, so ini table-table yang kita akan gunakan. Baik, introduction boleh baca sendiri. Baik, seterusnya pada page yang seterusnya cerita pasal lapisan-lapisan. So dalam lapisan jalan raya kita tahu hari itu kita ada banyak, tapi dalam kaedah reka bentuk pihak JKR telah kelaskan dia kepada 3 bahagian sahaja, iaitu sub base, base cost dan surface cost. So kita akan design 3 lapisan ini sahaja. Walaupun dalam subjek, dalam topik yang lepas kita tahu ada banyak lapisan. Okey, perkara yang perlu kita tahu dan kita perlu pegang. Ada beberapa perkara yang kita kena pegang. Yang pertama adalah, okey, kalau awak ada highlight, highlightkan ini CBR of 3%. CBR berapa persen? Tiga persen. Ini adalah standard yang kita pegang untuk design. Maksudnya kalau CBR, nilai CBR ni kita dapat melalui uji kaji, uji kaji makmal. So berapa persen kita dapat. Tetapi dalam mereka bentuk, JKR tetapkan bahawa satu nilai asas pegangan kita adalah CBR adalah pada 3%. Okay, so kita kena ingat. So selepas ni kalau cakap CBR berapa? 3%. Okay, kita dah tahu, kita dah pegang. Okay, yang kedua adalah 3.2 ni, design period. So biasanya ataupun ditetapkan oleh JKR, dalam kita mereka bentuk jalan, kita akan reka bentuk jalan tersebut untuk berapa tahun? 10 tahun. Yes, kita akan design jalan untuk 10 tahun. Jadi data-data yang kita gunakan untuk reka bentuk, kita ambil data untuk 10 tahun. Jadi kita akan design jalan tu untuk 10 tahun saja. Sebab tu kalau jalan lepas 10 tahun dia rosak, maksudnya dia dah lebih kepada design yang kita buat. Jadi selepas kita design, kita akan design untuk 10 tahun. Okey, itu perkara yang kedua yang kita perlu ingatkan. Jadi kita tahu bila kita design, kita akan design untuk 10 tahun. Lagi. Apa lagi yang kita perlu tahu? Perkara 3.3.1. Okay, estimate the initial average daily traffic ADT adalah both way. Nilai-nilai yang diberikan dalam table-table yang kita akan rujuk dalam manual ini, dia memberi data untuk both way, dua laluan. Okay, maksudnya kalau jalan tu, biasa jalan memang akan ada dua lah, dua lorong. So data-data yang diberi dalam ni, dia estimate sebagai dua lorong. Jadi kita kena ingat. Jadi kalau kita nak estimate 3 lorong nanti, ada kaedah dia. Kalau kita nak estimate 4 lorong, ada kaedah dia. Kita tak boleh ambil terus data dalam manual ni. Kita kena convert dia kepada keadaan semasa. Tapi yang kita kena ingat bahawa data maklumat yang diberi dalam manual ini adalah menunjukkan nilai 2 lorong. Okay, ini graf yang akan kita gunakan nanti. Dan kita akan lihat bagaimana proses menggunakan manual ini dan kaedah untuk mereka bentuk jalan raya. Boleh? Okey, faham tak apa yang terkandung dalam manual, dalam menu JKR ni?
Faham eh? Alright. Okay, kita teruskan tengok semula pada slide. Baik, dalam mereka bentuk, okay, kita ada beberapa step. Okay, sebelum kita buat mereka bentuk, beberapa perkara maklumat yang kita perlu ada, kita perlu tahu. Dan maklumat-maklumat ini kita boleh perolehi yang pertama dengan melalui rujukan pada manual. Yang kedua, kita dapat melalui eksperimen di makmal. Okay. Yang ketiga, kita dapat melalui pengiraan dengan menggunakan formula yang ditetapkan dalam manual. Okay. Jadi banyak proses, banyak rujukan yang perlu kita buat. So kita kena perlu ADT, CBR, PCR, EL, RT, AI dan DY. Dan DI. Banyak lagi sebenarnya, dia ada AI ni ada banyak, DI ni pun ada banyak. Tapi jangan risau, saya akan tunjukkan kepada awak satu persatu. Dan saya harap awak dapat memberi penuh perhatian. Baik, step 1, step 2, step 3. Ini kita akan lalui. Kemudian step 4 ni mengikut keperluan. Tetapi dalam silibus kita, kita terus buang step 4 ni. Kita tak payah pakai dah step 4 ni. So terus ke step 5 dan step 6 sahaja. Okay. Step 4 ni dia ada, dia perlu buat, tetapi dalam syllabus kita ataupun dalam kes yang kita yang soalan-soalan kita beri, saya cuba skipkan step yang keempat ini. Right. So kita tengok contoh pengiraan. Baik. Saya harap awak onkan calculator, pegang pensel dan cuba notekan. Ataupun awak dah print saya punya slide ni? Dah print. Bagus. Print. Tahniah saya ucapkan. Okey, kita tengok dulu, kita baca dulu eh. Okey, nampak kan slide saya ni nampak eh? Nampak. Okey. So refer kepada soalan, the following condition are given. So dia minta kita untuk design jenis JKR-05. Okay. JKR-05 ni, kategori ni saya dah terangkan sebelum ni. Kalau 06 ni, 05-06 ni highway. Kalau 03-04 ni mungkin jalan federal. 12 ni jalan kampung. Okay. Jadi kita tahu kalau 05-06 ni memang jalan highway lah. Jalan yang kita bina di bandar-bandar, jalan-jalan yang besar. Okay. Initial daily traffic volume ADT ini adalah nilai kenderaan yang menggunakan satu kawasan. Okey, kita jangkakan nilai kenderaan yang akan lalu jalan kita ni adalah sebanyak 6600 biji kereta. Okey, data ni dapat dekat mana? Biasanya data ini akan diperolehi melalui bancian jalan raya. Pernah tak nampak ketika awak jalan, tiba-tiba nampak satu pondok, dia tulis tu bancian jalan raya. So dia mengira kenderaan yang lalu di satu-satu kawasan tu. Mungkin jalan lama, jalan asal dia kecil, dia nak besarkan. Jadi dia ada jangkaan dia. So ni nilai ADT. Okay. Percentage of commercial vehicle, PC, 15%. Maknanya, daripada 6,600 kenderaan yang akan menggunakan jalan raya, 15% adalah commercial vehicle, kenderaan komersial. Kenderaan komersial ni apa? Dia adalah contoh lori yang berkapasiti melebihi 1.5 ton. 1.5 ton, lori, bas, trailer ke atas. Okay. Kalau lori 1 ton ni besar mana eh? Macam lori politeknik tu lah, lebih kurang lori politeknik tu 1 ton. Dia bukan lagi komersial. Kalau storm, kalau hilak tu bukan kenderaan komersial lagi. 1.5 ton ke atas dia masuk dalam komersial. So dia anggarkan 15% yang akan melalui jalan tersebut adalah kenderaan komersial. Kalau kita nak bina jalan raya dekat pelabuhan, sudah pasti dia punya PC ni akan lebih tinggi ke lebih rendah? Tinggi. Yes, good. Kalau buat dekat pelabuhan, dia punya persen ni akan jadi lebih besar. Baik. So annual growth rate ni 7%. Ini maksudnya pertumbuhan kenderaan setiap tahun.
So setahun dia akan naik lebih kurang 7%, anggaran 7%. Jadi bilangan kenderaan dia akan semakin bertambah. So equivalent factor 2 point, subgrade CBR 5%. Ini kalau dalam soalan dia beri, tetapi dalam keadaan semasa, keadaan real, mana nak dapat CBR ni? Melalui uji kaji dekat makmal. Kita dah belajar sebelum ni jenis-jenis ujian di makmal. Okey, dan jenis bentuk muka bumi adalah rolling terrain. Rolling ni apa? Dia beralun. Dia beralun. Tanah tu beralun. Contoh, mungkin tanah kat situ tak berapa kuat. Okey, jadi dia beralun. So kita tahu kat situ. Okey, so ni kategori-kategori jalan yang diperlukan. Okey, kita tengok. Tengok pada awak punya manual. Refer pada muka surat. Muka surat 6. Perkara 3.3.4. Okey. Jumpa. Jumpa. Alright, nice. Okey. So rumus yang diberi adalah initial annual commercial traffic for direction, for one direction adalah VO, V0. So V0, rumus yang diberi adalah V0 sama dengan ADT darab 0.5 darab 365 PC per 100. Okay, so masukkan saja. Ambil highlight awak, highlightkan pada manual tu formula yang pertama ini. So rumus ini boleh dilengkapkan. ADT tadi kita dah tahu 6600 ADT. 0.5 ni memang formula. 365 ni 365 hari ni memang formula. PC per 100. PC ni apa? PC ni diberi tadi berapa PC? 15. So gantikan saja dia 15%. Okay, cuba tekan calculator, dapat tak 1080? 180,000. Cuba tekan calculator, dapat tak 180,000? Kena biasakan dengan calculator, kerana biasanya pelajar-pelajar DAS ni, pelajar-pelajar ni, dia careless tekan calculator. Dia terlalu nak short form, sampailah dia terlepas titik perpuluhan. Dapat? Dapat 180,000 ni eh? Dapat? Okey. Kalau dapat, bagus. Siapa yang buat, bagus. Siapa yang tak buat tu, sianlah, nanti tak ada. Nanti dia tak dapat training yang baik. Okay, saya harap semua buat. Okay, V0 kita dah dapat. So, seterusnya kita cari VC. Accumulative sum of commercial traffic one way for 10 years. Okay, kita dah tahu tadi 10 years punya design. So, kita gunakan rumus VC. Dalam manual, jumpa tak 3.3.5 VC? Jumpa. Okay, eh? Okay, onkan terus dia awak punya mikrofon tu supaya cepat sikit feedback. Okey, kita ada rumus kat situ V0, VC sama dengan V0 sama darab 1 tambah R kuasa X tolak 1 per R. Okey, gantikan saja VC sama dengan V0 tadi kita dah tahu, kita dah kira 180,000 ni tadi. Alright, so dalam kurungan 1 tambah R, R ni apa dia? R ini adalah, yes, annual growth rate 7%. 7 per 100. Convertkan terus. So dia akan jadi 0.07. Boleh? Boleh. Alright. X. X ini adalah 10. Kenapa X 10? 10 tahun. Yes. 10 tahun design period. Yes. Bagus. Itu tak perlu cari kat mana. Kita dah tahu dah. X. Kita tahu X memang 10. Dia sebab 10 tahun design period. Kita tolak dengan 1, bahagikan dengan R. R tadi kita dah tahu, growth rate dia 7%. Jadi 0.07. Okey, cuba kira tekan calculator. Dapat tak 2.5 darab 10 kuasa 6? Okey, cuba tekan calculator. Tekan dengan cermat. Asalkan semua boleh dapat.
Boleh cuba tekan kalkulator tu sampai dapat 2.5 darab 10.06. Okey, kelas ada lagi ke? Ada. Ah, okey. Kan di dapur tadi buat air Milo. Saya tak dapat 10.06 lah. Saya dapat 10.08 kat sini. Hai. Eh, kira betul-betul? Tapi saya dapat 25 tu tapi tak dapat 10.6. Ai. Saya tak dapat 25. Ha. Dapat berapa? Aku rasa kurungan kot kawan ni, kurungan ha. Tu ha, ada kurungan sebab dia kan ada 10 power tu kan. Dia tak boleh teruskan linian ni, apa tolak satu nanti jadi lain. Jangan buat aku sekali lah. Aku buat kurungan lah tu. Selesaikan, selesai dalam kurungan ni dulu. 1.07 darab 10 kuasa 10 dulu. 1.07 eksponen 10 darabkan dengan 180 dulu, lepas tu baru tolak satu. Dah buat. Saya so, mesti dapat. Cuba, cuba Encik Riza buat. Saya rasa silap ni. Ini 10 tolak 1. Kuasa 10 tolak 1 ni. Kuasa 10 tolak 1? Betul tak? Cuba kira balik. Kejap. Ataupun formula saya silap. Bukan silap, kurang-kurungan. Bukan 10 tolak 1. Ada kurungan di sini. Kalau tengok pada manual, ada bracket. Dia ada bracket, dekat sebelah V note tu. Dekat mana cik? Tengok pada manual 3.35. Tu. Dia ada bracket tertinggal dekat slide saya ni. Okey, saya nampak bracket luar. Yes, dia ada bracket yang besar tu kan. Jadi 1.07 eksponen 10 tolak dengan 1. Selesaikan tu dulu. Baru darab dengan 180,000 tu. Dah dapat. Dapat? Siapa yang dapat tu? Saya, Zagina. Eh, dapat juga. Dah dapat, yay. Alright, dapat. Nice. Jadi apa yang silapnya pada slide saya? Dah kurungan dekat kurang. Kurang satu bracket kan? Haa. Okay, sorry. Yeah, baik, so bila awak dapat tu, betul lah. Jadi awak dah dapat dapat nilai 2.5 eksponen 6 ni ya? Darab 10. Alright, nice. Okay, boleh kita teruskan ke ada yang masih lagi nak kira? Baik, kita teruskan. Okey. Kita dah dapat dua step. Step pertama dengan step yang step pertama tadi kita dah sediakan data-data. Step yang kedua kita dah kira V0, step yang ketiga kita dah kira VC. Seterusnya step yang keempat adalah nilai ESA, refer kepada 3.3.9 pada manual. Jumpa tak perkara 339 di manual? Jumpa. Jumpa. Okay, so rumus di situ adalah ESA sama dengan VC darab dengan E. Baik. Kita masukkan nilai VC. VC kita dah kira asal tadi. Berapa nilai VC? 2.5 darab 10.6. Yes, ni awak kira tadi yang saya salah yang tadi kan, kurangan bracket tu kan. So awak dah dapat. So E dia adalah 2.0. E dia apa? Apa nilai E ni? E adalah equivalent factor pada soalan. 2.0. Yes. Jumpa E
Jumpa. Jumpa E kan? Baik, bagus. Okey, so teruskan dengan pengiraan. VC darabkan dengan E, dapat tak 5 eksponen 6? Dapat. Dapat. Alright, very good. Nice. Okey, kita teruskan. Saya harap yang lain-lain okey eh. Senyap, sunyi je tu. Ke line tak ada ke? Ataupun terus fokus ke? Okay, tak pasti. Faham eh? Kalau tak dapat terus tanya. Ya, tanya, tanya. Okey. Kenapa kena pilih 2.0? Bukan 1.2 ke? Okey, ini adalah equivalent factor. Ini nilai yang diberikan, yang ditetapkan oleh designer. Okey, kalau dalam soalan, dia akan beri nilai ni. Dia akan beri nilai ni. Equivalent factor ni ditentukan melalui kaedah yang lain. Nanti kalau cerita pun nanti saya tak faham, awak pun tak faham. Jadi kita ambil saja nilai E ni adalah 2.0. Boleh? Boleh ke jawab macam tu? Okey eh. Okey, terima kasih. Alright, nice. Terima kasih. Terima kasih. Kita terus ke table 3.1. Jumpa tak table 3.1 pada manual? Jumpa. Okey. Jumpa. Okey. Baik. Saya nak terangkan kat sini type of road, local trunk, local trunk. Okey. So kalau trunk, dia punya kategori tadi kita ambil 5 dan 6. 5 dan 6 ni kita akan gunakan data trunk. Okey. Disebabkan dalam design kita ni dia nak JKR 05, so kita akan ambil data trunk. Kalau dalam soalan dia nak JKR 04 katakan, ataupun JKR 03 katakan, so kita akan gunakan data local. Boleh faham? Faham. Okay, boleh faham? Encik. Ya. Yeah. Encik boleh ulang tak yang macam 1, 2 tu untuk jalan macam mana, 3, 4 tu macam mana? Macam Encik cakap tadi kan, yang kalau apa? Ikut kategori ni, kategori. Kategori ni ke? Ha, kategori tu. Okey. Kategori 01 ni adalah jalan kecil, jalan kampung, jalan-jalan batas. Ingat tak awal-awal dulu kategori jalan yang saya nyatakan awal dulu. Ni jalan yang spesifikasi dia paling rendah. Manakala 6 ni adalah jalan yang spek dia paling tinggi. Jalan highway, jalan bertol, 05, 06. Ni 05 dan 06. So yang ni semakin kecil kategori ni, maksudnya spek jalan tu semakin rendah. So nilai trafik dia semakin rendah. Boleh? Okey ke? Okey ke? Okey. Ya. Kalau 0506 guna trunk eh? Yes, kalau 0506 nilai E dia adalah 2.0. Sebab tu kita ambil dekat sini 2.0. Macam mana dapat nilai E ni? Ha, ini JKR punya cerita, Asho punya cerita. Kalau dia nak tadi kategori 4 katakan, kategori 3 katakan. So, kita akan ambil E dia 1.2. Okey, yes. So kalau dalam kes kita ni, kita tahu kategori dia tadi 05. So kita akan ambil nilai trunk 2.0. Okey. Boleh eh? Okey, percentage of selected heavy good vehicle ni, ini adalah heavy, heavy. So bila heavy, dia menceritakan tentang commercial. So sekarang commercial PC dia adalah 15%. Sebab tu kita ambil dekat 15%. Okey, kategori dia trunk sebab kategori jalan dia 5, 05. Jadi kita ambil 2. Kalaulah okey, PC dia ni, commercial vehicle ni adalah 17%. So, nilai E yang kita perlukan adalah 3 point.
Manakala sekiranya PC ini, nilai percentage of commercial vehicle, PC ini adalah 60%. Jadi nilai E yang digunakan adalah 3.7. Okey. Boleh faham? Tapi kebiasaannya kalau dalam soalan, jaranglah kita beri yang ni. Kita banyak tumpu kepada local ataupun trunk saja. Biasanya pun pakai trunk lah. Okey. Ya. Baik, boleh kita teruskan? Boleh faham baca table 3.1? Boleh, boleh. Okey, kita teruskan. So, seterusnya adalah kita nak kira cumulative equivalent standard axial for design life. So, kita nak cari C. They refer kepada 3.3.12 pada manual. So, C sama dengan IRT. Boleh? Jumpa 3.3.12? Jumpa, jumpa. Baik, kita nak cari satu persatu. IRT. Mula-mula kita nak cari I. So, I is still our capacity as in table 3.2. Kita tengok table 3.2. Okay. Kita tengok table 3.2. Ada jumpa dalam manual page 8. Jumpa. Ada. Okey. Ada, ada. So kat sini kita ada two lane both way. Kita ada 2000. Ini adalah bacaan untuk berapa lane? 2. 2. Yes, dia yang saya maklum awal-awal tadi, setiap data yang diberi, dia memberi data untuk both way. So sekarang ni kita nak buat jalan two lane. Okay, so data yang kita ada adalah 2000. Jadi kita kena bahagikan dengan 2. Jadi dapat 1000. Two lanes, 2000 total for both way. Jadi kita bahagikan dia, I sama dengan 2000 bahagikan dengan 2 dapat 1000. Boleh? Okay. Cik, kenapa tak guna 2000? Okey, sebab I kan 2000 dia. Tak. Sebab data yang dia beri tadi adalah both way. Kita nak design ni untuk satu lorong. Jadi nilai I ini adalah tengok pada awak punya table tu menunjukkan baca untuk dua way. Jadi kita bahagikan, kita kena bahagikan dengan 2. So dapat 1000. Okey, so I kita dah dapat 1000. Okey, seterusnya R. R ini refer kepada table 3.3. R ni refer kepada table 3.3. Okey, choose maximum width for main road JKR05 if without note. Kalau dia tidak noteskan apa-apa, maksudnya dia tak bagi tahu width dia berapa, dia punya shoulder bahu jalan dia berapa, so kita ambil je nilai yang paling besar. Kita tahu tadi jalan tu nilai 0506 dah tentu lah jalan highway. Jadi dah tentulah bila highway, dia punya lebar jalan tu besar. Jadi kita ambil je yang paling besar. Okay, bahu jalan dia kita ambil yang paling besar 2 meter. So kita ambil nilai 1. Okay. Kalaulah kata kita nak design jalan, lebar jalan tu 5. Takkanlah 0.5 lebar jalan dia 5. Dia nak yang besar. So mungkin jalan tu kecil. Ha, kita ambil lah 0.72. Kalau jalan tu lebar jalan 5 meter, bahu jalan 1 meter. Kita nak buat bahu jalan 1 meter. So kita akan ambil nilai dia 0.64. So dalam kes ni kita nak buat 0.5, dia tidak nyatakan berapa lebar jalan, dia tak bagi tahu berapa shoulder, berapa bahu jalan. So kita anggaplah ambil yang paling besar. So nilai dia adalah 1.
Jadi R adalah 1. Boleh? Boleh. Alright, nice. Okay. Seterusnya kita nak cari T. Kita dah ada I, kita dah ada R, kita nak cari T. T pula merujuk pada table 3.4. Ada 3.4? Jumpa tak table 3.4 dalam manual? Ada. Ada. Right, so ini table dia. Okay, type of terrain. Type jalan tu, tanah tu, contohnya tanah tu flat, pakai faktor dia T dia ni. Kalau rolling, T dia ni formulanya. Kalau mountainous, dia kat, pakai rumus T. So kita tadi jenis tanah kita apa? Rolling. Rolling. Rolling dia dah masuk. Okey, dia dah bagi tahu tanah kita jenis rolling, beralun. So kita pakai rumus T yang kedua ni. Kalau buat jalan atas tanah yang rata, yang memang tak ada masalah, okey, so kita pakai ni. Kalau buat jalan dekat Cameron Island, Genting Highland, Highland Highland dan sebagainya, kita pakai rumus ni. Boleh faham? Okey, eh. So sekarang kita ambil rumus yang kedua untuk rolling. T sama dengan 100 bahagikan dengan 100 tambah 2PC. T sama dengan 100 bahagikan dengan 2PC. So PC ni tadi kita dapat dari mana? Commercial trunk tadi. PC ni kita dapat dekat mana? Dari percentage commercial vehicle. Yes, 15. Ni 15 PC. Okay. So masukkan saja dalam formula, dapat tak 0.77? Jangan marah-marah. Mecok. Dapat. 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 Okay, nice. So sekarang kita dah dapat I, R dan T. So masukkan dalam formula, gantikan nilai I dengan 1000, R dengan 1.0 dan T 0.77. So ganti dapat 770? Ya, ya, thank you. Dapat. Alright, nice. So dapat 77. So ni adalah 770 kenderaan sehari. Sejam. Sejam. Baik. Data ini 770 ni, okay, assuming hourly capacity is 10% of daily capacity. Maksudnya dalam satu hari kita menganggarkan 10 jam adalah waktu yang peak hours. Jadi kita kena darabkan dengan 10. Okay, ini dalam penggunaan kenderaan dalam satu jam. Kita anggarkan dalam satu hari tu 10 jam tu peak hours. Mungkin dari pukul 7 ataupun pukul 7 sampai pukul 5 ke katakan. Okay. So kena darabkan dengan 10. So C kita adalah 7,700 vehicle per day per lane. Alright. Boleh? Boleh. So kita dah dapat vehicle bilang kenderaan. Sehari kita dah darabkan tadi dengan 10. Lane ni per lane, sebab tu kita kena bahagi dengan 2 tadi. Data tadi 2, tapi kita nak per lane. Alright, so kita dah tahu penggunaan table 3.2, table 3.3 dan table 3.4. Okay, nice. Okay, sekarang kita teruskan lagi. Boleh? Okay kah? Boleh. Stop. Sedihnya dengar lah. Boleh bagi. Minum air dulu. Saya pergi toilet lah, rasa muka. Okay, saya pergi 2 minit cepat. Yang lain-lain bersama. Encik. Encik. Ya. Boleh tak ulang yang tadi tu? Yang Mana? Yang C sama, formula C sama dengan I darab R darab T yang dapat 7,700 tu, ha, yang tu. Aha, nak ulang dari mana? Oh. Tak, yang nak tahu 7,700 tu. Ni, nak dapat nilai ni? 7,700 ni? Nak dapat nilai C ni, 7,700 tu. Oh, dari sini ke sini?
Okey, 770 ni adalah bilangan kenderaan yang melalui satu lane jalan dalam sejam. Dalam satu jam, 770 kenderaan akan lalu jalan tersebut. Satu lane. Okey. So, kita anggap bahawa takkan kita nak design untuk satu jam saja. Kita anggap bahawa satu hari 10 jam adalah waktu peak hours. Waktu peak yang banyak kenderaan akan lalu. Jadi, kita anggap 10. Jadi, kita darabkan dia dengan 10. 770 darabkan dengan 10 jam. So, kita dapat 7,700 kenderaan dalam sehari pada satu lane. Yang ini per hour. 770 per hour. So, sehari 7,700. Kita tak, ya, kita jangan darab dia dengan 24 jam. Sebab bukan 24 jam kenderaan penuh. So, kita anggap dia 10 jam lebih kurang. Okay. Lepas tu, cik. Sekejap. Sekejap boleh. Okay, okay, Lela tanya semua balik. Boleh, boleh. Yang, boleh yang rolling tu kan tak dapat ah. Dia tak dapat yang, rolling. Rolling yang mana eh? Yang rolling T tu. Sebab dia tinggal per 100 tu, cik. Yang kan 2 PC tu kena tambah dengan 100. 2 PC ni dah mana 100. Formula salah eh? Haa, salah formula kat sini. Ni eh? Haa. Oh, okay. Okey, maafkan saya manusia yang patutlah dapat. Bukan salah kalkulator tu. Sebab tu saya refer kepada manual. Aku ikut manual tu. Ikut manual. Okey, dapat. Itu je cerita dia. Apa ni 100 bahagikan dengan 100 tambah 2 PC. Oh, ni tak tambah 100 eh? Saya tak faham tengok formula yang cik tunjuk tu. Saya tengok dalam manual je. Ya. Sebab dia ada bahagi dua. Manual senang kan? Ya. Sebab tu kan tengok manual. Sebab tu saya suruh tengok dekat manual. Cik. Ya. Nanti kan kalau apa exam kan. Formula dia bagi ke? Dok. Exam tak ada. Test kalau dekat rumah boleh buka manual. Okay. Test kalau kalau final dia akan bagi attachment nanti boleh rujuk. Table. Jangan dihafal lah. Apa table tu. Jangan dihafal. Apa nak guna je. Okay. Jangan nilai-nilai dalam table ni nak dihafal jangan. Baik kau hafal doang kunut. Kunut panjang ke pendek? Kunut yang panjang tu lah. Tak ada final. Ada. Tak ada. Okey ke? Okey, cuba kira dulu. Okey kelas. Masih di situ. Boleh diteruskan? Boleh. Okey.
Okay, next. Baik, nah sekarang the estimated daily traffic V after 10 years is given by. Okay, ni after 10 years. Kita nak anggarkan after 10 years. Tengok pada formula 337. Eh, 33 mana eh tadi? Jumpa tak? Mana saya tengok dekat manual. Dekat manual ke apa, cik? Dekat manual. Formula tu 33. Formula apa ni? Formula V tu. VX ke? 334. 33 tu. Eh, bukan. 334 eh, cik. 337 eh, cik. Tapi tak ada bahagi. 337. Oh. Tapi okay, tak ada bahagi pun. Ya, bahagi 2 tu sebab 2 lane. Oh, yang tu lagi. Okay. Cik tak carut ya. Jangan. Saya record ni, nanti masuk dalam YouTube nanti satu dunia. Baru naik view je. Maaf. Nanti viral lah kan. Kontroversi. Okay, kita teruskan. Tengok dalam manual, dia punya rumus adalah VX sama dengan V1 darabkan dengan 1 tambah R kuasa X. Betul? Tengok dalam manual. Betul. Okay. So, kita gantikan V tu dengan nilai 6,600. 6,600 dapat dari mana? ADT. V1 tu adalah ADT. Catat kat manual awak tu. So, situ adalah 6,600. Darabkan dengan 1 tambah R. R tadi berapa? 7%. Dia jadi 0.07. Okay. Kuasa 10. Kemudian dibahagikan dengan 2 untuk dapat nilai 1 lead. Okay, cuba kira dapat tak 6,490 tu? Dapat? 6,490? Wah, senyap eh. Susah kira tu. Siap cik, dah kira. Okay. 6,491. Ah. 6,491 cik. Alah, satu biji lori je. Mana boleh, berat tu. Berat tu. Cik tiba-tiba macam fokus eh. Sebab tu record eh, so dia macam fokus lah. Okay eh. Baik, V sekarang kita dapat 6,491. Kalau awak kira tu 6,1 lah, saya tulis 9,0 eh. Itu tak ada masalah. So ini adalah nilai kenderaan sehari untuk satu lane selepas 10 tahun. Maksudnya tadi kita kira kita design untuk tempoh 10 tahun je. So selepas 10 tahun dijangka kenderaan kita adalah 6,490. Okey, apa maksudnya? Okey, kita refer balik nilai yang kita kira tadi. Di sini C. C ini adalah nilai kenderaan yang akan lalu dalam tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun daripada hari design, yang lalu adalah 7,700 vehicle per day per lane. 7,700. Kita anggarkan selepas 10 tahun, yang lalu adalah 6,490. Okey, awak rasa makin bertambah ke makin berkurangan? Makin berkurang. Makin... bertambahlah. Makin bertambah. Oh, bertambahlah. Gimana ni? 7,000 tu ke? 7,7
7700 ni yang akan lalu dalam tempoh 10 tahun. Yang kita anggarkan 6000 lebih je. VE yang kita anggarkan selepas 10 tahun. Jadi kenderaan yang makin bertambah ke makin berkurangan? Oh, berkurangan. Ya. Eh, diamlah Syaw. Aku tak faham, tak faham. Ya, tapi itu tu alamat dalam 10 tahun lalu je lah nak kira-kira pula. Kau nak pergi bilik air belum ni? Belum. Nak pergi, malas lah. Ya Allah. Malas pula pakai pampers. Okey, so sekarang kita dapat bahawa 10 tahun akan datang, bilangan kenderaan yang akan lalu semakin berkurangan. Okey, itu kita pegang statement tu. Jadi, apabila semakin berkurangan, maka saya balik semula slide saya. Step yang keempat ini kita skip. If necessary sahaja. Kalau semakin bertambah, dia ada cerita lain. Jadi, untuk kelas kita, untuk silibus awak, kita akan berikan supaya bilangan itu semakin berkurangan. Tetapi, you kena proofkan nilai V ini. Okey. Boleh? Boleh. Alright, nice. Okey, sekarang kita dah habis kira. Kita nak plot graf. Okey. Yeah. So, buka table, buka menu lawak. Graf tadi muka surat berapa ya? Letak graf line 3 4 ni. Ha ni, page 6. Dia bukan page 6, selepas page 5 tu. Ni, graf ni, nampak tak graf ni? Dalam awak punya table. Ada. Ada, cik. Okey, bagus. Sekarang buka graf tu, pegang pensel dan pegang pembaris. Pembaris yang kau rasa pembaris tu boleh sampai line A ke line D. Tak perlu sambung pembaris. Sampai. Kok lah ada yang pakai kat matrik je, kat ATM je. Dia tak boleh sampai ke D. Yang tu tak boleh. Okay, dah sedia? Dah. Okay. So step yang pertama adalah pegang pensel awak. Kita pergi kepada okay, line yang pertama ni dia menunjukkan nilai persen apa? Sum grade. Apa dia? Yang tepi ni dia tulis apa? Subgrade. Okay, subgrade CBR. CBR. Okay. Line B ni dia tunjuk nilai apa? Equivalent. Equivalent echelon ESA. C dia tunjuk nilai apa? Equivalent thickness. Okay, equivalent thickness TA. Okay. Nah, kalau D dia tunjuk apa? Corrected equivalent thickness TA prime. Okay, so kita ada tiga, ada empat line di sini. Okay, step pertama, letak pensel awak dekat CBR 3. Ingat tak tadi, mula-mula tadi saya terangkan dalam manual ini, nilai yang kita pegang untuk CBR adalah 3%. Okay, kat situ 3. Kemudian, pergi pada line B. B ini kita ni kita rujuk kepada nilai VC. Okey, VC kita berapa dalam calculation tadi? Yes, 2.5 darab 10 kuasa 6. Okey, kita tengok pada table, pada graf. Kita nampak tak atas ni adalah 10 kuasa 4. Sini 10 kuasa 5. Lepas tu 6, 7, 8. Cuba cari dekat mana duduknya 2.5 10 kuasa 6.
bawah 10-5 tu, bawah ya. 1. Ah, cuba tengok 1 10 kuasa 6 cuba. Jumpa bawah okay. Dia. Bawah dia situ 2. 2 10 kuasa 6. Kita tengah-tengah. So tengah-tengah inilah 2.5 10 kuasa 6. Boleh. Jumpa tak 2.5 10 kuasa 6? Jumpa. Okay. Ambil pembaris, sambungkan titik 3 CBR dengan 2.5 10 kuasa 6 ni, tarik satu garis sehingga melintasi garisan C. Tarik tepat-tepat, ngam-ngam betul. 3, 2.5, 10 kuasa 6. Terus tarik ke garisan C. Melepasi garisan C. Okay, tarik cermat-cermat. Pakai set square, T square, flexible curve. Tadi ni tak berbaris je. Ya lah cik. Okey, dah. Dapat? Dah. Tahu berapa dah nilai TA? TA tu nilai yang cross pada garisan C. Berapa nilai TA ni? Di sini. Dalam 26. 25? 25. Alright. Siapa yang dapat 25, dia tepat. Sama macam saya. Okey, kita nak pegang nilai 25. Okey, tulis kat situ. Tulis kat ni, tandakan sikit sini. Tanda sikit anak panas sini, 25. Supaya senang nak rujuk. Okey, boleh teruskan untuk garis yang kedua? Boleh, boleh. So garis yang kedua, kita mula pada line A. Line A ini CBR. Pada soalan dia beri CBR berapa? Lima. Yes, pada soalan CBR dia beri adalah 5. So tengok pada line A, mula pada titik 5. Yang atas ni tadi 3, kemudian ada satu tanda sini 4, sini 5. Okay, so pergi pada line B. Line B ini, titik yang berada di sini, tengok nilai ESA. Berapa nilai ESA? Dari 5, calculation kita. 5.0.10.6. Yes, so E kita, ESA kita adalah 5.10.6. So cari pada garis B ini di mana kedudukan 5.10.6. Yang atas ni tadi 2.5, so cari kat situ 5, di mana 5. Jumpa? Ada. Jumpa? Nampak eh? Jumpa. Alright, kalau jumpa CBR 5, tarik garisan tu ke 5.10.6 pada garisan B, teruskan garisan itu ke garis D. Dah. Okey, berapa dapat TA prime? Berapa di sini? Okay, ada dapat jawapan lain? 25 juga lah. Eh, kalau 25 tu jauh sangat dah tu. Besar sangat jalan dia tu. Tak tepat, 25 dah jauh. 23 yang mana? TA ke apa? TA prime, pada garisan D. Pada garisan D. 2 lebih. Oh, 22 lebih. 23 lebih lah. 23 lebih sebab bawah dia 24. Okay, oh, 23 lebih. Ha, gaduh sikit dia. Ni kalau dalam kelas memang aku capak pen kat Syakina. Aku tunggu kau sempat kau Syaw. Aku balik semua benda dekat. Itulah hikmahnya korang duduk kat rumah. Tak adalah susah nak melayan korang bergaduh.
23. Okay, so kita pegang lebih kurang 20. Saya dapat dekat-dekat 24 lah lebih kurang. Nak pakai yang mana cik? 23? Tak apa, pakai je awak punya. Saya pakai saya punya 24 eh. Saya sebab saya pun bundarkan ke dan sebagainya lah. Saya dapat dalam. Apa dia tu? Yang A tu 5 kan. Macam mana yang B tu dapat 5 darab 10/6? Oh, itu adalah nilai ESA. Kita darab dengan 2.0 tu. Anusia. So yang ESA. VC darab E tadi yang you tanya tadi kenapa 2.0 tu tadi. Oh, okey. Thank you. Dapat eh? Yang CBR 3 darabkan dengan VC. CBR 3 guna nilai VC. CBR 5 pada soalan guna nilai ESA. So kita akan dapat sini tadi 25 kalau tak silap saya. Buat dapat. So pada nilai D adalah 23 point something. Saya ambil 24 je terus. Okay, saya dapat kat sini lah. Saya dapat kat sini TA 24. TA prime 24, TA 25. Okay. So sekarang daripada kedua-dua nilai ni kita nak masuk dalam rumus TA. Rumus TA ini adalah rumus pada nombor 3 point berapa ya? 352. Okay, refer pada 352. Okay, saya yakin kalau awak ikut awak punya manual sudah berconteng-conteng. Kalau yang tak ambil kisah, mungkin dia kosong bersih saja ataupun ada lukis gambar cat, cawan, gambar buah, kartun dan sebagainya. Ataupun yang tak ada langsung, kita hanya mampu cek takziah lah kot kan? Sebab dia tak ada. Okey ke ni? Ke saya seorang je ni? Hello? Ada. Okey, kita pergi TA. Sekarang 352. TA adalah A1 darab D1, A tambah A2 darab D2 dan seterusnya. So untuk peringkat awak ni, so dia kita tetapkan sampai 3 sahaja. Tak ada sampai 4, 5, 6, 7 tak payah. Kita sampai 3 lapis sahaja. Baik. Alright. Okay, kita dah tengok graf. Okay, ini adalah nilai A1, A2 dan A3. Ini merujuk kepada table 3.5. Kita dah ringkaskan. Tengok table 3.5. Okay. So, baik. So, tadi kita, saya cakap tadi A1, A2 dan A3. So, nilainya A1, A2 dan A3. Ni kita ambil pada sini. Sini adalah A1. Ini adalah A2 dan sini adalah A3. Seulang, ini adalah A1, sini adalah nilai A2 dan sini adalah nilai A3. Saya tanya, A2 apa dia komponennya? Response. A3 apa dia komponennya? Subbase. A1 apa komponennya? Wearing and buying the course. Okey, bagus. Okey. So sekarang ni A1 memang tak ada pilihan. Memang kita akan ambil 1.0. So A1 adalah 1.0 dari table 3.5. Okey. So A3 adalah 0.23. So kita tahu sebab kita memilih untuk menggunakan sen sebagai subbase. So 0.23. Manakala A2 kita memilih untuk mechanically stabilized
crusher aggregate. So kita ambil 0.32 mechanical stabilized crusher aggregate. Ambil awak punya pensel, highlightkan ini, highlightkan ini dan highlightkan ini. Ini adalah basic design. Okay, kita takkan tanya macam mana nak guna simen. Kita takkan tanya macam mana nak buat dense bitumen. Ni banyak cerita, ini pun banyak cerita. Jadi kita fitkan, narrowkan awak punya jawapan calculation kepada gunakan bahan ini sahaja. Yang ini jangan tengok eh. Okay, so highlightkan ini. Tak ada pilihan, yang ini 0.32 dan yang ini kita guna sand. Jadi table 3.5 ni kita rumuskan ini. Okey, boleh? Boleh. Okey. Baik. Kita dah tahu cerita pasal A. Nilai A kita dah tahu. A1, A2 dan A3. Sekarang kita nak tengok D. Macam mana kita nak kaitkan D? Okey. Nilai D dia merujuk pada table 3.7. Okey, 3.7. Ada jumpa table 3.7 pada manual? Jumpa. Ada, ada. Okey eh. So dia 3.6 dan 3.7 ni pun berkait rapat. Okey. So baik, sekarang kita nak guna kaedah cuba dan berjaya. Okey, ini mengikut kepada dan luck awak. Usaha awak. Kadang-kadang first try dia terus boleh berjaya. Kadang-kadang memerlukan sehingga 25 try baru berjaya. Banyaklah pula. Yes. Bergantung kepada pengalaman masing-masing. Ada orang buat sekali dia terus dapat. Ada orang sampai final pun dia tak dapat-dapat. Ada orang sampai dua kali final pun dia tak dapat-dapat. Ada yang tiga kali final pun tak dapat-dapat. Tak apa, yang penting akhirnya dia berjaya. Alright, so okay. Baik eh, D1. Okay, ni pun kena note. D1 adalah ni. Ni tadi kita A1, A2, A3 kan? Ni tadi A1, A2, A3. So sekarang D1. Kat mana nak ambil? D1 adalah wearing cost dan binder cost. Ini adalah D1. D2. Base cost D2. Dan D3 sub base. Saya ulang sekali lagi. D1 adalah wearing cost tambah dengan binder cost. D1. D2 adalah base cost dan D3 adalah sub base. Saya tanya, D2 apa? Base cost. Base cost. Okay, D3 apa dia? Sub base. Right, nice. Okay, D1 apa dia? Wearing cost. Gabungan wearing cost dengan binder cost. Gabungan eh? Base cost. Gabungan eh, so dia gambar. Okay, dia surface cost. Alright, nice. Okay. Baik, nilai D1 dia punya range dia adalah di antara 9 ke 5 9 ke 15 bukan ke 10. Okay, maksudnya dari senipis 4 sehinggalah setebal maksimum dia adalah 10. Okey. Tu dia punya range dia untuk D1 yang kita nak try nanti. Boleh? Seterusnya untuk D2 adalah 10 hingga 20. 10 hingga 20. 10 hingga 20. Dia lebih kurang macam itulah. Manakala untuk D3 10 hingga 30. D3 10 hingga 30. Saya ulang balik. Saya takut awak keliru. D1 9 hingga 15 cm.
Encik, tadi encik dah cakap kat English putus. Ya, ya. Tadi saya silap. Sebab tu saya ulang balik. Yang mana encik silap tu? Saya dah confused. Okey, sekarang padam balik semula. Saya bagi tahu. Kejap-kejap nak simpan padam. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Lebih makan Coco Crunch ke apa pagi ni? Dah ada jumpa dah. Ini ujian untuk encik. Aduh. Ini 1, 9 hingga 12. Eh. Tu siapa masuk kelas depan TV tu? Okay. Di 1, 9, 9 hingga 15. Di 2, 10 hingga 20. 10 hingga 20. Di 3, 10 hingga 30. Okay. Alright. So sekarang ni TA, okay, masukkan nilai dia di situ. 1.3. Eh, tadi kita dah tahu nilai, kita dah tahu nilai A. Nilai A kita dah tahu kan? Nilai A tadi kita dah tahu. Mana tadi nilai A? Ah, ni nilai A. 1, 0.32 dan 0.23. 1, 0.32 dan 0.23. So ni D yang kita assumekan tadi. Assumekan tadi D1, okay, kita letak 12.5. D2, kita letak 18. D3, kita letak 20. Cik, mana datang 12.5 tu? Ah, itu tadi cakap D1. Tengok kat sini tadi D1, range dia adalah antara 9 hingga 15. 9 hingga 15. Jadi kita anggap kita letak dulu teka-tekalah 12.5. Cuba 12.5. D2 adalah range dia adalah 10 hingga 20. So kita letaklah 18. Contohnya. Encik nak tanya. Ya, yeah, boleh. Yang coefficient itu kan memang standard ke kena pilih 1.0, 0.32 dengan 0.23? Okey, yang itu kita dapat tadi pada table ini. 3.5. Yang saya suruh saya suruh highlight 1, 0.32 dan 0.23. Kalau let's say soalan dia macam different, so nanti coefficient dia akan tukar. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau different type of layer, so you kena tukar. Kena tukar 0.45 ke, 0.55 ke, mengikut pada keadaan. Tetapi, saya suruh highlightkan nilai ni, nilai ini dan nilai ini sahaja untuk kelas kita. Boleh? So yang highlightkan 1.0, 0.32 dengan 0.2 tu sebab question dia, sebab question dia nak coefficient itu. Ya, ataupun dia tak bagi jenis, dia tak bagi type of layer tu, dia tak beri. So kita assume yang itu je untuk kita gunakan. Okay encik, terima kasih. Sama-sama. Okay, so kita dah masuk nilai AD, kirakan dapat 22.86. Cuba kira dapat. Dapat. Okey. So nilai ini lebih kecil daripada TA. TA kita berapa tadi? TA prime. Jap. 24. 24. 23 lebih 24. Okay, jadi dia tak boleh, dia tidak boleh lebih kurang daripada TA prime. Kena lebih je. Yes, dia kena lebih daripada TA prime. Jangan kurang. So kalau fail macam ni dia kurang, so kena tambah.
kena buat balik lah. Ya, yeah, buat semula baru balik. Ha? Okay, so dekat sini dia tak nak ubah, kita tak ubah D1, kita ubah D2 je. D2 gantikan dengan 20. Awak boleh ubah mana-mana. Boleh ubah 3-3 pun boleh, ataupun yang lain tinggal stakekan pada satu je. Okay, so gantikan yang baru, masukkan dalam formula, dapat berapa? Dapat tak 24? Ya. Yeah. Dapat dah perempat. Okay. TA prime kita tadi berapa kita dapat? TA prime kita 24. TA kita berapa? TA kita berapa daripada graf? 25. Oh, okay. Okey, bagus. So, nilai TA yang kita kira ini, dia mestilah berada pada di antara TA prime dan TA. Dia mesti berada pada TA prime dan TA. So, TA prime kita 24, TA kita 25. So, dia dalam lingkungan tersebut. Macam try yang pertama tadi, dia kurang daripada TA prime. Jadi dia terkeluar daripada range. Jadi kita tolak dia, kita kena design baru dengan lapisan D yang baru. Boleh? Boleh. Faham, bagus. Okay, so apabila dah dapat nilai 24, bermakna sekarang kita boleh buat kesimpulan bahawa D3 adalah sub-base. Kita tahu tadi kan, D3 sub-base, D2 base cost, D3 atas sekali wearing cost dan binder cost. Jadi kita tahu D3 adalah sub-base adalah 20 cm. Base kita D2 adalah 20 cm. Boleh dapat base dengan sub-base ni? Okay, so kita punya D1 adalah 12.5. 12.5 ni dapat 8 dengan 5 berapa? 9, 10, 11, 12, 13. Ha, lebih kurang lah 13. Kita ambil dia 13. Kalau kita letak sini 13, dia akan jadi lebih besar lah kan? So, tak ada masalah. Okay, so letak binder 8, letak wearing 5. Tak ada masalah. Janji binder ni lebih besar daripada wearing. Binder yang bawah batu dia besar-besar, wearing yang atas batu dia kecil-kecil, dia lebih padat. Jadi dia punya lapisan yang bawah binder lebih besar daripada wearing cost. So total binder tambah dengan wearing, binder tambah dengan wearing adalah 13. Binder ni kenapa ambil 8? Sebab binder cost adalah 5 hingga 10. Manakala wearing 5 cm adalah sebab dia punya syarat 4 hingga 5. Totalkan dia akan dapat 13 ataupun 12 point, lebih daripada 12.5. Okey. Boleh dapat? Faham? Faham, faham. Alright. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Dia punya penat mengalahkan orang kerja buat jalan. Uh,
Okay, eh. So kalau tak ada apa-apa, itu saja kelas kita untuk hari ini. Sebab ada yang dah mengah dah tu, macam berlari dua kali pusingan padang. So untuk arahan yang seterusnya, kita akan belajar pada kelas yang seterusnya.